Yang pertama adalah Crystalline Butterflies. Pada suatu hari di sebuah Minecraft world, terdapat seorang player yang bermain survival world pada single player world yang ia miliki. Di sini dia melakukan hal-hal yang biasa seperti menebang pohon dan melihat-lihat area di sekitar perumahan miliknya. Dan entah kenapa dia mengambil egg lalu melempar egg tersebut kembali ke ayam yang mengeluarkan egg tersebut. Sangat-sangat aneh dan di luar nalar ya. Player ini memutuskan untuk exploring ke area lain. Dan di sini dia menemukan sebuah cave yang menarik perhatian dirinya. Sehingga di sini player ini masuk ke dalam cave tersebut. Mungkin hanya untuk melihat-lihat. Tapi dia langsung terkejut dengan hal aneh yang terdapat pada cave ini. Dia melihat seperti terdapat blok asing. Dan nama blok ini adalah Old White Wall atau dinding putih tua. Tentu saja ini bukanlah blok yang terdapat di Minecraft. Jadi player ini kebingungan, apa blok ini? Tapi di sini dia mencoba untuk mengambil Old White Wall yang ada di sekitar dia. Walaupun dia sendiri nggak mengerti kenapa blok ini ada pada cave ini. Dikarenakan rasa penasaran, dia mengikuti cave ini dan terus memperhatikan Old White Wall dan mengambilnya. Di sini dia sendiri tidak tahu apa sebenarnya maksud dari blok ini, tapi dia terus mencari dan terus mencari dikarenakan rasa penasaran yang ia miliki. Setelah menjelajahi cave dalam beberapa saat, di sini dia tidak menemukan apapun selain Old White Wall ini. Tapi tetap aja dia terus mencari dan mencari dan tidak menemukan apapun. Dan di sini terdapat kelelawar atau bat yang berada di sekitar dia. Sepertinya bat ini kehilangan arah. Jadi yang dilakukan oleh player ini adalah memukul batnya. Wow, sangat manusiawi ya. Player ini terus mencari dan mencari, tapi tidak menemukan apapun yang dapat memberikan jawaban terkait Old White Wall ini. Sampai ke titik dia menemukan sesuatu yang janggal. Di sini terdapat seperti sekelompok atau segerombolan kupu-kupu, capung mungkin, tapi kupu-kupu lah sesuai dengan judulnya, yang menyerang dirinya. Walaupun tidak memberikan damage yang cukup tinggi, tapi di sini player ini ketar-ketir. Dia langsung lari menuju ke rumah miliknya dikarenakan terdapat serangga yang menyerang dia. Nice logic. Di sini serangga-serangga tersebut mengikuti player ini dan player ini menutup pintu sehingga serangga-serangga ini tidak dapat masuk ke dalam rumahnya. Namun serangga-serangga ini memecahkan batasan dikarenakan mereka menghancurkan glass pada rumah player ini yang membuat mereka menyerang player ini terus-terusan. Dan di sini player ini mencoba untuk menyerang kupu-kupu ini namun tidak berhasil sama sekali. Sehingga dia pun berakhir dalam kematian diserang oleh serangga. Mungkin player ini nggak siapin bygone di rumahnya ya.